Terlepas Saiful, bahaya. Berbahaya bahkan sebuah pelanggaran. Dengan kaki kiri. Wawan Febrianto sudah lakukan lawan. Dia kreativitas tinggi Edwin. Iya. Umpan terobosan kepada Hilton Moreira. Kali ini berhadapan dengan Hardianto. Masih Hilton Moreira. Sebuah sliding tackle sempurna. Bayu Gakra. Melayang jauh di atas pista. Dan juga pernah memperkuat Arema Kronos. Hilton Moreira. Sebuah sundulan tadi. Tidak offside. Masih Beto. Dibayang-bayang oleh Wiganda Dika. Bayu Gakra. Umpan kali ini. Hilton Moreira. Sayang sekali pemirsa. Kita lihat sebuah skema serangan yang bagus. Umpan 1-2, kombinasi. Umpan crossing kali ini. Sebuah shooting. Oh, sundulan. Lepak pojok untuk Sriwijaya FC. Muhammad Ridwan di sana. Ya, sudah dilakukan. Muhammad Ridwan. Oh, ini dia Muhammad Ridwan. Mengeksekusi tendangan sepak pojok. Dan ya. Bersiap di sana. Yu Hyun Ko. Tendangan on target tadi. Sebuah direct free. Dan sudah dilakukan dari Muhammad Ridwan. Peluang Saiful Endah Cahya. Nyaris tadi pemirsa. Iksan Kurniawan maksud kami. Tepat oleh Yu Hyun Ko. Oh, tidak offside. Masih ada Beto Gonzalez. Beto Gonzalez. Sayang sekali pemirsa. Oh, Yu Hyun Ko. Ya, Yu Hyun Ko tampaknya bersiap di sana. Sudah dilakukan Yu Hyun Ko tadi. Oh, langsung rupanya. Masuk kali ini. Cut inside. Supardi. Lolos. Aris Dabo. Melakukan kesalahan, terbuka ruang untuk melakukan shooting keras dan aksi umbus 1-0 atas PS dan data yang kita saksikan. Ya, kita lihat bagaimana kerjasama 1-2 antara dia Supari dengan Anis Nabar dan kita lihat bagaimana ya finishing yang sangat sempurna dari Anis Nabar, bam, ya berubah kedudukan menjadi 1-0. Saya pikir inilah keputusan yang sangat tepat oleh Billy Nuru kepada masuk adegan bola. Lagi-lagi dia melakukan kesalahan dalam hal mendasar. Dimas Derajat, oh, kita lihat sebuah shooting keras dari Dimas Derajat tadi yang langsung mengarah kepada Dian Agus. Kontrol bola sempurna dari Beto Gonçalves. Masih Beto. Masih Beto Gonçalves. Beto! Beto luar biasa. Kontrol bola yang sempurna. Tidak maksimal dan kami saksikan bagaimana Beto. Kualitas individual yang cukup baik diperhatikan oleh Beto. Ya, bagaimana dia melakukan training bang. Ya, dan diakhiri dengan placing. Bola tidak begitu keras. Tapi langsung pam gol. Pikir inilah ya kelebihan ya dari pemain-pemain Brasil. Mereka mencoba ya memaksimalkan setiap peluang yang mereka miliki. Nama Beto. Ya, dengan ujung kaki ya bawa bola meluncur deras. Belandang. Oh, Saiful Ramadan sebuah tusukan ada tarikan dan apa yang terjadi? Ya, sebuah tarikan terhadap Saiful Ramadan dan Fahlo Guntur Triaji. Bagaimana Guntur sikat gol? Guntur Triaji dia mampu ya memberikan suatu tendangan yang cukup sempurna. Itu yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Dian Agus Prasetyo. Ya, terkecoh tadi pergerakan Dian Agus.